Sebentar lagi panen. Sebentar lagi tanam padi. Sebentar lagi pokoknya banyak sekali pekerjaan yang harus aku selesaikan. Siapa? Kalau diperiksa dokumen-dokumen sudah ada. Iya. Jadi ya detailnya bagaimana? Barangkali nanti bisa dipakai sebagai bahan ketika kita rapat dengan semua manajer, dan staff. Kamu harus sudah menyiapkan beberapa hal yang saya kepingin perusahaan ini maju, lebih maju. Mungkin ada yang bisa kamu sampaikan. Ini dokumennya segini banyak, Pak. Iya. Oh, ini masih kurang, masih banyak gudang itu. Sudah nih, Pak, ya? Iya. Betul juga kata kita bahwa semuanya bisa dilakukan dengan secara elektronik. Ya, semua harus dicoba dulu. Cik Susilo, bagaimana pendapat Cik Susilo terhadap GM yang baru? Yang imut-imut masih muda itu ya. Itu gini, Pak, untuk yang general manager yang baru itu, siapa itu si Vita itu? Anu, Pak, sehariannya kayaknya dia bekerjanya bagus, Pak. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang lain kayak ada rasa agak iri. Iri. Itu irinya kenapa enggak tahu, atau iri karena kecantikannya, atau karena iri karena mereka tergeser. Oh iya gitu ya. Tapi Dek Sus harus mendukung loh ini ya. Siap, dukung Pak. Saya siap, ya. Iya, Pak. Siap. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak seret, lapor saya. Oke, siap, ya. Ini soalnya dia merencanakan untuk semuanya pakai E gitu loh, pakai elektronik gitu. Gitu untuk arsip-arsip semua di elektronik. Bagus banget. Kemarin saya dikritik karena apa? Dokumennya banyak sekali. Setuju ya berarti siap, ya. Siap, Pak. Setuju sama. Kemarin kamu ngisoti ya? Iya, Pak. Cantik soalnya. Apa karena belum kenal kemarin ya? Iya, makanya kalau ketemu kudu ngisot. Ya? Kudu sing shot gitu, sweet-sweet gitu ya? Iya. Kurang ajar itu namanya.